Pemirsa, perayaan Maulid menjadi berkat tersendiri bagi pengrajin keranjang di Jalan Raja Wali Makassar. Dalam sehari, pengrajin menjual 3-5 keranjang dengan harga mulai Rp25.000 hingga Rp750.000. Pengrajin keranjang di Jalan Raja Wali kebanjiran pesanan dalam beberapa minggu terakhir jelang perayaan Maulid. Berbagai pihak mulai dari instansi pemerintah, swasta hingga sekolah melakukan order keranjang sehingga membuat pengrajin kewalahan memenuhi tingginya permintaan. Salah seorang pengrajin, Ani, menjelaskan untuk pemesanan keranjang ia menjual berbagai jenis model keranjang mulai dari model perahu hingga model masjid. Adapun untuk harganya sendiri dipatok mulai Rp25.000 hingga tertinggi Rp750.000 tergantung dari ukuran dan tingkatan keranjang. Kalau masjid yang perang mulai dari harga Rp25.000 sampai ratusan ribu deh. Kalau paling banyak yang cari orang yang model bagaimana? Sama aja, seimbang di perahu dan masjid. Yang kurang kecil itu kurang banyak. Kecil banyak orang cari deh. Dari kapan bawa orang banyak cari ini? Sudah banyak yang pesan ini? Sudah banyak yang pesan deh. Dibandingkan hari-hari biasa, pengrajin keranjang di Jalan Raja Wali mengaku mendapatkan omset penjualan yang cukup tinggi jelang perayaan Maulid akibat tingginya permintaan. Sigit Iwantoro, Slebes TV.